Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat selalu. Hari ini tanggal 25 September 2021. Tepat satu hari setelah hari petani Indonesia. Semoga petani Indonesia tetap jaya. Amin. Ini lagi persiapan buat nanam cabai. Pengolahan lahan buat nanam cabai di lahan tumpang sari dengan jeruk. Ini lagi proses penggemburan tanah pakai mesin traktor, mini traktor. Mirip bajak sawah ya, mirip bajak, tapi ini pakai mesin. Soalnya kalau pakai sapi takut mengganggu tanaman jeruknya. Ini proses penggemburan, setelah penggemburan dikasih undukan atau gundukan. Ini ada pekerjanya 5 orang dan sudah berumur. Jadi semoga kedepannya para pemuda-pemuda kita banyak yang bertani sehingga ada regenerasi para petani. Ini jeruknya umur 1 tahun. Dulu juga waktu nanam berbarengan dengan nanam cabai juga. Jadi ini nanam jeruk sekaligus nanam cabai berbarengan. Dan ini tahun kedua, apa jeruknya berumur 1 tahun, bisa ditanamin cabai lagi, sekali lagi. Dan kalau udah umur 2 tahun lebih, udah nggak bisa ya. Karena udah tinggi kayak ini. Ini lahan sebelahnya, jeruknya umur 2 tahun kurang 2 bulan ini. Sebenarnya tanahnya bisa ditanamin cabai tapi kurang maksimal. Jadi mungkin ini ntar ditanamin cabai kecil atau cabai rawit di pinggir-pinggirnya ini, atau ditanamin jahe biasanya. Kalau yang sini jeruknya masih 1 tahun, bisa ditanamin cabai besar atau cabai merah. Mereknya mesinnya merek Quick G3000. Untuk biaya ini borongan luas sekitar 2400 meter persegi, 1.800.000 sampai selesai, sampai gembur kayak ini. Ini bekas lahan cabai juga, sama lahan bekas terong. Bulutannya hilang aja. Bulutannya hilang. Bapak ini, tadi tinggal juga bet. Apa ya, takut ya. Ya, Pak.
Tadi di bablas ya? Iya. Ini kondisi setelah dibajak terus dibikin gulutan. Gulutan dulunya ini gulutannya kecil karena dibikin lebar karena untuk memberi ruang akarnya jeruk biar lebih lebar lagi. Ini sebenarnya bisa pakai mesin semacam kultivator gitu ya untuk membuat gulutan atau jalannya air ini, berhubung mesinnya belum punya jadi manual pakai tenaga orang, agak lama jadinya. Ini jeruknya ada sekitar 300 lebih, 300 pohonan 3 petak. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.